Seekor ular piton dengan panjang 5 meter masuk ke rumah warga di Gresik. Ular berwarna hijau dievakuasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gresik. Ular tersebut berada di teras rumah warga bernama Wandi di Jalan Lamongan dalam nomor 1 RT 01 RW 04. Yoso Wilangon, Kecamatan Kebomas, Gresik, pemilik rumah kaget melihat ukuran dengan ukuran besar berada di bawah meja teras rumahnya. Satu mobil panter berangkat ke lokasi kejadian. Tiba pukul 23.23, sebanyak 8 petugas mengevakuasi ular piton. Ular tersebut kemudian berjalan ke arah depan rumah. Kondisi gerimis, petugas langsung memegang bagian kepala ular. Petugas lain berusaha memegangi ular dengan panjang 5 meter, lalu dievakuasi ke dalam karung. Membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk mengevakuasi ular piton sepanjang 5 meter. Coba lah. Saya dari warga Lamongan Dalam, GKB Gresik. Terima kasih untuk Damkar atas pertolongan yang dilakukan di jalan Lamongan Dalam nomor 1 di rumah kami. Terjadinya ular piton sekitar 4-5 meter pun malam ini sudah diselamatkan sama Damkar.